Saudara-saudara, saya berada di Batara White House, merupakan wilayah di Pamelo Pindan Kapalapitu yang memiliki tempat yang sangat unik, yang cocok untuk sekedar kita nongkrong ataupun kita jalan-jalan berwisata dengan keluarga, dan memiliki suatu bentuk kamar-kamar yang sangat unik, persinggahan yang unik, dan udaranya sangatlah fresh dan sejuk. Kita lanjutkan untuk eksplor tempat ini. Kembali lagi bersama dengan Bang Eros. Halo, selamat pagi kalian semuanya. Saya berada di Batara White House di wilayah Pomelo Pindan, Kecamatan Kapalapitu. Tempatnya nyaman dan oke, seger dan cocok untuk liburan Anda di Toraja Utara. Pomelo Pindan ini, Kecamatan Kapalapitu juga termasuk daerah dataran yang tinggi, sehingga secara umum di wilayah Toraja Utara ini setiap dataran tinggi kita bisa melihat fenomena tentang awan ya, atau katakan negeri di atas awan. Jadi negeri di atas awan pun sebetulnya banyak di sini ya. Seperti kita lihat di sana, seperti ini negeri di atas awan yang bisa kita lihat di Batara White House. Jadi kalau pagi, Batara White House ini bisa menyaksikan fenomena awan yang tebal yang bisa kita lihat secara dekat. Seperti saya katakan tadi, udaranya cukup dingin guys, cukup dingin, cukup membuat kita menggigil. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Hari ini baik-baik saja cuacanya ya? Iya biasa Pak. Oh iya. Bu, dari mana? Dari Makale. Oh ya, saya pernah lihat di Makale waktu itu. Iya Pak. Ini salah satu pengunjung dari Batara White House, Ibu Meti dari Makale. Gimana Bu? Enak di sini? Ya luar biasa Pak. Luar biasa. Udaranya sangat sejuk ya Bu ya? Iya Pak. Oke, sama siapa? Sama Bapak atau sama siapa? Sama bapak. Rombongan. Oh, bapaknya masih dengan muda. Iya. Oh, bapaknya masih muda ya. Saudara-saudara, saya berada di Batara White House, merupakan wilayah di Pamelo Pindan Kapalapitu yang memiliki tempat yang sangat unik, yang cocok untuk sekedar kita nongkrong ataupun kita jalan-jalan berwisata dengan keluarga, dan memiliki suatu bentuk kamar-kamar yang sangat unik, persinggahan yang unik, dan udaranya sangatlah fresh dan sejuk. Nah, saya ini ketemu dengan rombongan ibu-ibu kayaknya dari Rantai Pao. Cantik-cantik ya. Kita sedang dalam kesendirian dengan suaminya. Gimana suasana pagi ini Bu? Oh, senyum Pak. Dingin. Tempuk ya. Dingin. Memang saya saja tadi malas bangun karena cukup dingin, sehingga paling enak berpelukan dengan selimut. Thank you.
tenda, saya pikir cukup nyaman. Karena kebetulan tenda ini sebelum tenda camping. Tapi untuk posisinya tidak langsung dengan tanah. Jadi ini ada dilapis kayu dulu. Habis kayu baru pakai matras, kasur. Setelah itu ada kasur gulung lagi begini. Tenda dalam dengan tenda luar, jadi double. Jadi kalau untuk tendanya, suhu di dalam kita tidak terlalu merasa kedinginan. Bahkan dalam jam-jam 2 dini hari itu merasa panas, berkeringat malah. Jadi dibuka tenda luar, jadi yang terpasang tenda yang mirip kelambu begitu. Jadi sirkulasi udara bisa masuk. Karena kalau ditutup dua-duanya kita kepanasan, kita berkeringat malah. Kebetulan di sini bersama anak-anak, jadi ya menikmati suasana pemandangan alam. Di apa? Batara White House. Jadi di samping ada rumah kurcaci, juga disiapkan fasilitas tenda. Jadi teman-teman yang mau bawa tenda tersendiri juga bisa. Kalau mau bawa tenda dari luar, tinggal dipasang di sini juga bisa. Tapi untuk yang disiapkan oleh pihak Batara White House ada beberapa yang ada landasan seperti itu, kayu, kemudian dengan tenda dengan matras. Jadi ini untuk lokasi yang sudah datar ini, itu persiapan untuk dipasang tenda-tenda untuk tenda di luar. Jadi untuk teman-teman yang mau istilahnya camping, membawa tenda, ya bisa di sini, di tendang. Ini pasang di sini, karena cukup datar. Tanahnya juga bukan dari tekstur bebatuan, dari tanah, cukup empuk. Jadi nggak terlalu bikin sakit kalau hanya tenda dengan matras yang tipis itu digelar. Untuk kapasitasnya, menurut dari teman-teman ini bisa sampai 100 tenda kalau mau dikasih full maksimal. Karena itu yang merupakan puncak ya, jadi di sekelilingnya itu agak rendah ceritanya. Agak di posisi ketinggian yang dipangkas menjadi rata, memang disiapkan untuk memasang tenda. Khusus yang mau teman-teman yang istilahnya menikmati camping seperti itu. Awal untuk yang memasang tenda, di luar sini ada disiapkan khusus untuk WC. Jadi untuk buang air besar dan kecil sudah disiapkan di sana. Jadi untuk yang camping pasang tenda nggak usah khawatir tentang itu. Siap, bahkan kondisinya bisa kita sampaikan bahwa cukup bagus lah. Untuk sarana MCK-nya seperti itu. Nanti kita bisa lihat kondisinya. Karena kebetulan berada di posisi sudut di lokasi untuk pasang tenda ini. Jadi ini untuk bersifat umum lah. Selain yang dalam rumah kurcaci, ya adalah untuk umum, untuk di luar.